teman-teman, balik lagi di channel aku, Wayward. Kalian mau tahu bagaimana caranya membuat animasi dalam 1 detik? Mau tahu bagaimana caranya? So, langsung saja. Tapi ini menggunakan aplikasi. Jadi, cara membuat animasi kartun itu mudah dalam 1 detik. Oke, ini ala Wahyu Wibowar. Oke, gak ada yang tepuk tangan pada aku sendiri. Oke, bagi yang penasaran, tapi kalau kalian setuju dengan video ini, jangan lupa di like. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar tahu infonya yang lain ya. Aku mukanya gelap begini sengaja ya. Aku gelapin mukanya biar rahasia, enggak kayak begini gitu. Ya biar nggak kayak begini. Jadi kalau begini kan muka aku nggak kelihatan, jadi rahasia, mukanya misterius. Oke, download dulu ya. Oke, bagaimana caranya yang penasaran? Kalau kalian mau tahu info lainnya, silakan komen di bawah, nanti bakal aku iniin ya. Oke, langsung dan di share biar teman-teman tahu ya. Oke, langsung saja kita mulai ke videonya. Oke bro, jadi begini aplikasinya tuh yang gambar kipas itu lo ya. Ya mungkin bisa disebut kipas. Namanya Flipaclip ya. Oke. Jadi ini aku udah banyak ya guys bikinnya. Dan ada contohnya nih. Contohnya tuh seperti ini ya. Kalau ini dari sononya. Kita gambarnya ini aja guys, gambar-gambar terus. Ya. Ya, jadi nanti gambarnya jadi bergerak tuh. Dia itu ada bunyinya ya guys ya. Nih, langsung saja pas pencet play yang segitiga itu ya, yang di bawah. Jadinya begini videonya. Gitu. Padahal dia gambarnya tuh susah banget guys, sampai 32. Tapi hasilnya gini dong. Karena bikin apapun itu harus ada usahanya ya guys ya. Tapi ini bagus loh guys. Oke, contoh berikutnya ada ini. Klan. Tuh, dia cuman tuh gambarnya ya guys. Tuh, begitu tuh. Ini gak gerak ya guys. Ini gambar doang tuh. Tuh. Ya guys, gak gerak. Tapi jadinya begini nih. Suaranya saya kencengin ya. Dengarkan suaranya. Yang tadi gak kedengeran ya suaranya ya. Gitu tuh guys. Yang ini buatan aku nih. Yang pertama tumbuh tinggi. Ya ini agak gak jelas ya guys ya. Ya kalau jelek mohon maaf ya. Oke. Kalau kalian suka like ya. Tuh, tambah tinggi orangnya ya, guys. Padahal aku cuman gambar ini dan ini, 4 gambar doang. Tapi jadinya begini. Gerak ya, guys ya. Oke. Kita pencet yang paling atas tuh segitiga yang paling atas yang pojok kiri atas ya. Dan buatan aku lagi ada yang tidak aman nih. Judulnya tidak aman. Jadi tuh dia lagi berdiri dekat batu. Batunya jatuh. Aduh, ketimpa deh. Ini aku taruh mana ya? Sini aja lah. Ya, gitulah ya. Abis itu jadi begini, guys. Jebret. Gak ada suaranya sih ya, guys ya. Karena aku enggak tahu cara disuarainnya. Kalau kalian tahu cara ngesuarainnya gimana, tolong komen di bawah. Ini senang. Jadi aku pertama gambar ini, lalu ini, semakin lama semakin kesenang guys. Ini dan jadinya seperti film. Enggak harus digesek sih. Tuh guys, gerak ya guys gambarnya. Senang. Oke. Yang dua judulnya masa.
Hitam ini asa. Pertama dia lagi konsentrasi. Begitu guys. Nih lihat ya. Jadi kayak lagi makan. Ya kalau kita nonton jadinya geser. Yang terakhir buat ten. Bukan terakhir ya. Yang keberapa tadi kan? Ketiga ya. Gambar dua. Bentar dulu. Dedo. Halo, kami dari Taps Indonesia. P. Terus buah gitu ya guys. Jadinya begini. Buah. Gerak jadinya. Ini tuh kayak GIF gitu ya guys. Apa tuh GIF yang di WA tahu enggak? Nah, ini jadi tuh ceritanya kalau yang ini tuh. Ini gambarnya bukan aku yang bikin ya guys, karena enggak mungkin aku yang bikin. Jadi tuh ada orang tiba-tiba masuk lewat pintu itu ada temennya ya. Lalu mau jatuh, diketawain pas jatuh. Jangan ya, jangan pernah ditiru adegan ini ya. Ini yang nyala profesional. Tuh diketawain guys, jatuh. Oke, bagaimana cara menggambarnya? Sepi sekali di sini. Bagaimana kalau kita membuat proyek dan film? Aku nggak tahu cara bikin filmnya gimana. Kalau kalian tahu jangan ini ya guys, apa tuh? Maksudnya komen ya di bawah kalau pernah pakai aplikasi ini. Dan cara buatnya, pencet aja tanda tambah yang merah. Lalu namanya ya, ini contoh doang ya. Kalian bisa bikin latar belakangnya. Pencet yang kotak gede ini. Lalu pilih gambar. Tadi aku kan yang ini ya. Tapi terserah kalian tuh banyak. Ada yang putih-putih doang. Gak ada yang catur sayangnya. Ini hitam. Jangan lah ya. Kita akan coba yang ini. Oke, buat. Lalu pencet buat proyek. Bukan proyek gabus. Nah, kita pencet tanda tambah yang di samping gambar. Lalu kita gambar apa ya? Contohnya gambar orang. Orang mulu bosan ya. Lalu pencet tanda tambah lagi. Orangnya seakan-akan semakin dekat ya. Oke, kita gambarnya banyak saja ya. Oke. Lanjut. Orangnya ceritanya lagi jalan-jalan ya guys. Oke. Ketabrak kaktus. Kalian kalau gambar orangnya jangan ikutin aku ya. Ini hanyalah contoh. Contoh. Udah berapa guys? Lihat. Udah 11. Orangnya semakin jauh ya sekarang. Orang itu di sana, orang itu di sana, di sana, di sana, di sana, dan di mana-mana. Oke, tadi aku gambarnya begini ya guys. Pertama, ini nggak ada apa-apa. Kalau ada orang, orangnya jalan. Aduh. Aku pergi saja. Kita lihat bagaimana jadi animasinya. Wow. Keren ya guys. Kalau jadi nggak ada pencet talking ya, pencet yang ancip ini ya, yang pojok yang atas itu yang pojok kiri. Nah ini dia contoh. Tutup. Lihat, mueng gitu ya. Oke, ntar lo ya guys.
Oke guys, jadi kalian bisa mendownload aplikasinya di Play Store. Ini termasuk Android ya. Ketik aja Flippa ya. Kalau ya ini ya, kita ketiknya yang lebih lengkap lagi Flip gitu ya. Tapi kalau biar yang simple Flippa aja. Jadi ini aplikasinya ya. Dan kita ratingnya sih aku akan beri 5 bintang. Lalu ya guys, bukan mencet itu, mau digeser dulu ya. Oke, posting. Whiteboard doang, kenapa sih yang komen whiteboardnya doang? Jadi ini ya guys aplikasinya, ya gitu ya, terlalu ya.